salah satu prajurit baru Ukraina yang dikirim oleh Kiev ke Jerman untuk pelatihan penggunaan senjata barat ternyata Manula berusia 71 tahun. Hal itu menunjukkan Ukraina memang kekurangan sumber daya manusia untuk dikirim ke medan perang. Instruktur NATO yang bekerja di pangkalan militer Klitz di timur laut Jerman mengatakan, meskipun mereka terkesan dengan motivasi luar biasa dari para peserta pelatihan asal Ukraina, usia dan kemampuan mereka yang datang untuk mempelajari penggunaan senjata barat sangat bervariasi. Dalam banyak kesempatan, pelatihan militer yang diberikan oleh Barat tidak memenuhi harapan Ukraina. Ukraina ingin pasukannya berlatih dengan tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan drone dalam kondisi yang sesuai dengan kondisi di medan perang sebenarnya.